الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Dan wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji, maksudnya berzina di antara wanita-wanitamu, maka persaksikanlah mereka itu kepada empat orang saksi di antaramu, maksudnya di antara laki-lakimu yang beragama Islam. Maka jika mereka memberikan kesaksian terhadap perbuatan mereka itu, maka tahanlah mereka itu, atau kurunglah, dalam rumah, dan laranglah mereka bergaul dengan manusia, sampai mereka diwafatkan oleh maut, maksudnya oleh malaikat maut, atau, hingga, Allah memberi bagi mereka jalan lain, yakni jalan untuk membebaskan mereka dari hukuman semacam itu. Demikianlah hukuman mereka pada awal Islam lalu mereka diberi jalan lain yaitu digantinya dengan hukum deras sebanyak 100 kali serta membuangnya dari kampung halamannya selama setahun yakni bagi yang belum kawin dan dengan merajam wanita-wanita yang sudah kawin. Dalam hadis tersebut bahwa tatkala hukuman itu diumumkan, bersabdalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Terimalah daripadaku, contohlah kepadaku karena Allah telah memberikan bagi mereka jalan lepas." Riwayat Muslim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Dan mengenai dua orang, dengan nun yang memakai atau tanpa tasyid, yang melakukannya, maksudnya perbuatan keji, yaitu berzina atau homoseksual, di antara kamu, maksudnya kaum lelaki, maka berilah mereka hukuman, dengan mencela dan memukul mereka dengan terompah. Kemudian jika mereka bertobat, daripadanya, dan memperbaiki perbuatan mereka, maka tinggalkanlah mereka, dan jangan disakiti lagi. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, terhadap orang yang sadar, lagi maha penyayang, kepadanya. Ayat ini telah dihapus di mansuh hukumnya dengan ayat had, jika yang dimaksud karena berzina. Demikian pula menurut Syafi'i jika yang dimaksud karena homoseksual. Hanya menurutnya pula, orang yang dikerjai, tidaklah dirajam walaupun telah beristri, hanya dipukul dan diasingkan.
bahwa yang dimaksud itu homoseksual lebih kuat dengan alasan adanya damir tatsniah huma dan lain-lain. Menurut golongan yang pertama yang dimaksud dengan kedua mereka itu ialah pezina yang laki-laki dan yang perempuan. Tetapi pendapat ini ditolak oleh golongan Syafi'i dengan penjelasan yang diberikan kemudian dengan hubungannya yang berkaitan dengan damir laki-laki dan berserikatnya kedua mereka dalam menerima hukuman, bertobat dan diisolir. Dan ini khusus bagi pihak laki-laki, karena sebagaimana kita ketahui bagi pihak wanita ialah tahanan rumah. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف Innallaha kana ghafuran rahima. Sesungguhnya tobat diisi Allah, yakni yang pasti diterima di sisinya berkat kemurahannya, ialah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, atau maksiat, disebabkan kejahilan, menjadi hal artinya tidak tahu bahwa dengan itu berarti mendurhakai Allah, kemudian mereka bertobat dalam, waktu, dekat, yakni sebelum mengalami sekarat. Maka mereka itulah yang diterima tobatnya oleh Allah, artinya diterimanya tobat mereka, dan Allah Maha Mengetahui, akan makhluknya, lagi Maha Bijaksana, mengenai tindakannya terhadap mereka. Dan tidaklah dikatakan tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, atau dosa, hingga ketika ajal datang kepada salah seorang mereka, dan nyawanya hendak lepas, lalu dikatakannya, ketika menyaksikan apa yang sedang dialaminya, sesungguhnya saya bertobat sekarang, karena itu tidaklah bermanfaat dan tidak akan diterima oleh Allah tobatnya. Dan tidak pula orang-orang yang mati sedangkan mereka berada dalam kekafiran, yakni jika mereka bertobat di akhirat sewaktu 51 menyaksikan azab, maka tidak pula akan diterima. Mereka itu kami siapkan, sediakan, bagi mereka siksa yang pedih, yang menyakitkan. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita, maksudnya diri mereka, dengan paksa, dibaca karhan atau kurhan, artinya tanpa kemauan dan kerelaan mereka. Di zaman jahiliyah mereka biasa mewarisi wanita-wanita, istri karib kerabat mereka. Jika mereka kehendaki mereka dapat mengawininya tanpa mas kawin, atau mereka kawinkan lalu diambil mas kawinnya, atau mereka halangi kawin sampai wanita itu menebus dirinya dengan harta warisan yang diperolehnya atau mereka tunggu sampai meninggal lalu mereka warisi hartanya, maka mereka dilarang demikian itu. Dan tidak pula, bahwa, kamu menyusahkan mereka, artinya kamu halangi istri-istrimu buat mengawini laki-laki lain dengan menahan mereka padahal tak ada keinginanmu lagi terhadap mereka selain dari menyusahkan belaka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, berupa mahar. Kecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dengan ya baris di atas dan baris di bawah, yang nyata atau yang dinyatakan, artinya zina atau nusyus, maka ketika itu, bolehlah kamu menyusahkan mereka hingga mereka melakukan huluk atau menebus diri mereka, dan pergaulilah mereka secara patut, artinya secara baik-baik, biar dalam perkataan maupun dalam memberi nafkah lahir atau batin. Maka jika kamu tidak menyukai mereka, hendaklah bersabar, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu tetapi Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Siapa tahu hal itu dilakukannya misalnya dengan menganugerahimu anak yang saleh. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Dan jika kamu bermaksud hendak mengganti istrimu dengan istri yang lain, artinya kamu ambil dia sebagai penggantinya setelah kamu ceraikan istrimu yang pertama itu, dan, sungguh, kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka, maksudnya istri-istri itu, harta yang banyak, sebagai mas kawinnya. Maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali secara aniaya, dengan zalim, dan dengan memikul dosa yang nyata? Dinasyapkan keduanya karena kedudukan mereka sebagai hal sedangkan pertanyaan berikut maksudnya sebagai celaan dan penolakan.